بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan agar kita semua ini bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang dijamin selamat di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita baru sahaja selesai menyambut kehadiran Zulhijjah dengan peristiwa-peristiwa agung yang berlaku di dalamnya. Kita telah melaksanakan berbagai ibadah yang bertepatan dengan kehendak syarak. Kini kita berada dalam bulan Muharram, bulan yang disepakati oleh umat Islam sebagai bulan pertama dalam takwim Hijri ataupun Qamari. Dalam bulan ini sahabat tahu kita mengadakan sambutan Ma'al Hijrah sebagai memperingati peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam bulan ini juga kita menyambut hari Asyura dan juga Tasmu'a dengan berpuasa pada hari tersebut sebagai mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bertujuan untuk kita semua memperingati peristiwa yang berlaku kepada nabi, para nabi sebelumnya. Demikianlah umat Islam kita semua terus istiqamah menyanjung dan menjulang syariat Muhammadiyah sebagai agama yang suci lagi murni. Namun di celah-celah kekahiran ini terdapat perbuatan dan amalan yang menjatuhkan imej kemurnian Islam itu sendiri. Perbuatan tersebut ialah sambutan Hari Karbala yang dilakukan oleh ekstremis Syiah di beberapa buah negara. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Hari Karbala yang disambut oleh pengikut Syiah pada 10 Muharram ialah hari bersedih, hari mereka bersedih memperingati peristiwa pembunuhan kejam terhadap Sayyidina Hussein radhiyallahu an, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari tersebut disambut oleh penganut-penganut Syiah dengan berbagai acara seperti ceramah, seperti nyanyian dan perarakan untuk melahirkan rasa kesedihan terhadap peristiwa tragis tersebut. Apa yang jelek dan menunjukkan ialah perbuatan menampar dan memukul dada sambil berteriak menyebut Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Malah lebih meloyakan lagi ialah perarakan yang bermandikan darah dengan menikam perut, memahat, melukakan kepala serta belakang badan dengan benda yang tajam. Sesungguhnya perbuatan tersebut amat jauh menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenar, malah mirip kepada perbuatan penganut-penganut agama Majusi dan juga penyembah berhala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika kita fikirkan dengan secara mendalam, kenapa mereka hanya bersedih dengan pembunuhan Hussein sahaja? Kenapa tidak dengan Sayyidina Hamzah? Kenapa tidak dengan Sayyidina Umar?
Kenapa tidak dengan Sayyidina Uthman? Kenapa tidak dengan Sayyidina Ali? Sedangkan kematian mereka juga adalah kematian yang amat menyedihkan. Mereka semua ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang telah berbungkus lumus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan batu asas pembinaan Islam di mereka awal. Sebaliknya golongan Syiah amat gembira dengan kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan berterima kasih kepada Abu Lu'lu'ah, orang yang meninggal guru Umar ketika sedang solat. Bahkan kubur Abu Lu'lu'ah ini pun dibina dengan kekal sekali, seolah-olah kubur seorang pahlawan yang berjasa kerana membunuh Sayyidina Umar. Sesungguhnya para hadirin yang dirahmati Allah, amalan sesat yang mereka amalkan ini bukan sekadar amalan, tetapi ini dilakukan berdasarkan akidah dan juga pegangan mereka yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Betapa tidak, ini kerana memang akidah, ini kerana memang mereka memang berakidah bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Muawiyah adalah dianggap sebagai berhala Quraisy yang merampas jawatan khalifah dari tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan mereka berpegang kepada kepercayaan bahawa para sahabat Nabi semuanya menjadi murtad selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan juga Salman al-Farisi. Wal'iyadu billah. Tidak syak lagi bahawa kepercayaan tersebut adalah kepercayaan karib yang langsung tidak boleh diterima akal. Sedarkah mereka siapa sebenarnya orang yang mereka murtadkan itu? Bukankah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, seperti mana dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari orang-orang muhajirin dan juga ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka ini kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan ketahuilah juga bahawa sebahagian daripada para sahabat yang dimurtadkan itu adalah para sahabat yang diisytiharkan oleh Nabi sebagai sebahagian dari penghuni syurga. Pengakuan ini jelas melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar penghuni syurga, Umar penghuni syurga, Ali penghuni syurga, Uthman penghuni syurga, Talhah penghuni syurga, Zubair penghuni syurga, Abdurrahman bin Auf penghuni syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas penghuni syurga, Sa'id ibn Nufail dan Abu Ubaidah ibn Jarrah penghuni syurga radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka.
Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kesesatan Syiah ini bukan sekadar perkara tersebut itu sahaja. Malah ada beberapa kesesatan yang lebih dahsyat dan tidak boleh dikompromi dengan Islam. Kesesatan-kesesatan tersebut antara lain adalah mengkafirkan Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah binti Abi Bakr dan juga isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, isteri baginda Rasulullah, dikatakan sebagai ketua penduduk neraka. Wallahualam. Yang kedua, menurut Syiah, Al-Quran yang ada di sisi kita ni, yang kita baca setiap hari ini, pada hari ini sebenarnya palsu dan telah diselewengkan. Manakala Al-Quran yang benar adalah di sisi mereka yang dikenali sebagai Mushaf Fatimah, di mana kandungannya 3 kali ganda daripada Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya umat Islam di negara ini melalui Majlis Agama Negeri-Negeri, terutamanya negeri Selangor, sangat peka terhadap perkembangan kepercayaan dan juga anugerah sesat dan menyelewing ini. Fatwa mengenai Syiah telah dikeluarkan dan diwartakan di Selangor pada tahun 1989 dan juga pada tahun 2013. Justru umat Islam tidak ada alasan untuk terpengaruh dengan ajaran Syiah yang memerakap mangsanya melalui pelbagai cara, termasuk di institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta, syarikat-syarikat umrah, pusat-pusat tuition, kelas-kelas bimbingan Al-Quran, buku kanak-kanak, novel, komik dan lain-lain lagi. Justru Khatib menyeru agar seluruh umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada terhadap penyebaran fahaman Syiah di negara ini, agar seluruh ahli keluarga kita terselamat daripada kesesatan dan azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, menelusuri khutbah ini, maka kita sebagai umat Islam mestilah mengambil perhatian kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam, kita semua wajib berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan juga tasawuf. Yang kedua, umat Islam, kita semua perlu peka terhadap sebarang propaganda dan perancangan licik dari ajaran-ajaran dan juga kumpulan yang menyesatkan ini. Yang ketiga, umat Islam, kita semua mestilah menjadi mata dan telinga kepada pihak berwajib agama Islam apabila ternampak kegiatan yang mencurigakan berselindung di sebalik penggunaan nama dan juga jenama Islam. Yang keempat, umat Islam, kita semua hendaklah menimba ilmu-ilmu agama daripada guru-guru yang muktabar dan juga bertauliah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah. Ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas dan nyata. Dan Tuhanmu tidak pernah lalai akan segala yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.